Jadi sejujurnya ini agak stop banget yang kacau-kacau turun. Sejujurnya saya lagi sakit tenggorokan. Jadi aku ingin makan kita kepang bro. Pengen makannya kayak enak di tenggorokan gitu. Apakah ada yang nonton hari ini? Bisa sih saya mengepang diri saya sendiri. Aku tadi habis olahraga bentar, jadi agak. Oke, adalah ya, kita masak aja sekarang kali ya. Itu komen-komennya belum masuk sebenarnya sih. Tapi ya udahlah, saya masak aja sekarang. Jadi saya hari ini mau masak apa? Hari ini saya mau masak bubur oat itu sih, bubur oat dong pakai telur, pakai udang. Jadi sekarang kita oh my god. Hai. Ini enggak ada nih si komennya nih. Aku kesal. Oke. Kalau gitu sekarang kita mari buat apanya dulu ya? Kita buat apa dulu sih? Live ya, karena dia kayaknya agak-agak tidak muncul komennya, aku kesal. Tadi aku ulang ya, oke? Bentar. Terlambat. Tunjukkan cintamu. Salah. Tunjukkan cintamu. Halo. Hari ini hari Jumat ya? Udah ada komen, udah. Sumpah maaf banget ya. Yaudah gak apa, kamu yang soal Jumat aja ya. Jangan jadikan live saya menjadi dosa berjamaah ya. Oke. Okay. Kita mau masak oatnya dulu sekarang. Enggak, kita timbang dulu oatnya. Kita punya lalu kita pilih untuk tidur. Jadi hari ini kita mau masak apa? Tapi ini aku enggak ngomong deh. Thank you.
Semua yang kau cinta. Ini berapa sih? 35. Tunjukkan cintamu. Kalau misalnya komen tuh gak muncul, jadi gif-gifnya tuh kadang gak muncul juga, gitu gak baik, aku jadi bingung gitu. Nah, kita kan mau buatnya bubur oat ya. Jadi, gak apa, airnya aja yang banyak. Airnya yang banyak juga gak apa-apa. Airnya aja yang gak apa-apa banyak. Gak apa-apa, airnya aja yang banyak. Maaf sih kamu. Apa gunanya ada ini? Kalau saya pakai sendok. Maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Bahkan ini kurang airnya. Sebentar, aku ambil air dulu ya. Aku habis tahu galonnya. Aku pakainya yang cuma 5 liter. Sekarang kalian tau gak sih sound yang di TikTok yang... Ya, boleh gak sih? Kita harus masuk apa hari ini? Jumat berkah. Jadi kita masuk apa ya? Kadang tuh kita harus masuk guys untuk menghemat anak kos. Sehingga saya kita juga harus menghemat-hemat dengan cara masak. Tapi ini kayaknya terlalu banyak airnya. Siapa yang mau makan itu? Sekarang aku mau mencincang udang. Karena aku akan memasak udang. Menerima. This is udang. Ya lihat ya, udang. Kecil-kecil aja dipotong. Aku gak bisa kalau cincang-cincang gitu karena bukan pisau nih. Siapa? Kita pamungkas. Janganlah menjadi batu. Janganlah menjadi apa? Menjadi lembut, menjadi keras. Janganlah menjadi air ya, atau apa sih kata dia? Jadilah kenyal.
bener nih udang full topping. Apakah cinta sisa jika tuh dia udah jadi bubur. Keren gak sih aku? Duta oatmeal. Oatmeal, oatmeal. Aku suka banget oatmeal karena dia bisa jadi bubur, jadi asin, jadi bisa jadi asin, bisa jadi asin, bisa jadi makanan asin, makanan manis. Sesuai pilihan aja. Ada lagi kawan yang tak jadi sangat enak tuh loh. Misalnya lagi sakit tenggorokan terus aku makan ada butter yang gitu, ini direkomendasikan atau tidak? Atau kepanjangan? Tidak pernah ada rumah. Aku jangan ya, jangan ya. Tidak mengenal alamatmu. Jumatan dulu saya. Iya, Jumatan aja guys, yang Jumatan, Jumatan. Jumatan, kan gak semua orang Jumatan ya kak? Jumatan dulu, iya. Semangat ya, semangat. Sekarang kita masuk. Ini kalau misalnya kita masukin, kalau menurut kamu kalau aku masukin butter, sebenarnya dia bakal gosong sih. Belajarin masak. Dulu kamu masak enggak? Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Oke deh, kita dapatnya. Oke, bater aja kali ya dikit ya. Tampak tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah fani, boleh meski itu diadu. Perlu senangkan ya jalan. Ini bener-bener sedikit banget. Selain masak udang, aku mau masak telur. Enggak, kita kamu bakal bersatu dengan udang ini.
jalan masing-masing ya teman. Jadi kamu hari ini ngapain? Pasti kamu hari ini kantor. Hari ini kamu kantor ya? Aku kangen makan popcorn deh. Juga enak banget di sini. Oh dia ada airnya ya? Udah. Ada gitu-gitu loh. Ya Allah, udah. Nanti kita di atas aja. Ini udah benar-benar rasa ini doang. Rasa yang pernah ada asik. Siapa mas? Dia mulai bosan. Gosong-gosong ini aja sih, Kak. Sebenernya, aku suka gosong. Masih gak bisa nambahin aja ini. Bawang putih bubuk kita tambahinnya sekarang aja kali ya. Ke atas ini ya. Ini bisa bawang putih, Kak. Apa-apaan? Ini belum ada suara. Terus lada. Ya Allah banyaknya. Lada mati. Lihat ladanya segimana. By the way ya, ini ada ini ya, ada kayak helai-helaiannya gitu di kayak katsubushi. Nah sekarang, harum deh. Ide aja tambah kecap asin. Jangan saya nggak pakai apa-apa tadi ya. Kak nama siapa? Emang nggak ada nama gue. Ini bukan bubur ya. Nama saya Lulu kak. Kenalan yuk. Aduh, biasanya harus saya perbaiki aja ya, maksudnya.
Lada kan enak buat tenggorokan ya. Eh itu yang lewat di HP aku apa ya itu ya? HP aku ada semut. Aku pikir tuh di belakang situ ada. Ada kecoa. See you Vid call. See you. Mau lihat gak makanan aku? Baunya sih gak meyakinkan ya. Tapi kayaknya harus beres-beres dulu. Nih ya, kalian harus lihat. Ini aku beres-beres gimana. Makasih ya Kalude. Eh, siapa itu tadi namanya? Indras. Aku lagi pilok itu loh. Oke. Okay. Ngobrol aja di sini deh. Tapi ini buluk banget ya nih. Ini agak ke atas sedikit ya. Nah. Enak tuh. Duh, kawan. Kawan, kan nanti aku ada video call besok sama 15 Kak Indah, terima kasih. Cowok basket atau futsal? Cowok musik. Video call. Kok kamu gak video call sih? Gak apa-apa sih kalau kamu gak video call. Aduh. Ini aku udah merah ya. Ih jelek banget hidungnya merah kayak badut. Kayak badut. Bila as official video call-nya. Oh iya. Iya kak. Mau bersihin. Bikin sup-supan ya, nanti aku mau beli ini deh kayak obat itu udah video. Oh iya kak, tutor topik video call. Kamu ceritain aja apa yang lagi kamu rasain hari itu, kamu lagi ngapain. Kadang aku tuh seneng banget kalau misalnya ada yang cerita sama aku, karena kayak wah kamu sepercaya itu sama aku ya gitu, buat ceritain tentang hidup kamu. Kan kalau hidup aku udah pasti kamu tahu gitu kan, ya nggak sih? Misalnya kayak hari ini aku kemarin misalnya aku Indosiar, terus kayak aku lagi skripsi juga kan, kalian pasti udah tahu nggak sih kalau misalnya aku kayak gitu. Tapi kan aku nggak tahu gitu kan, cerita kalian ngapain, kesehariannya ngapain, mau beli PM dulu, beli dong. Kemarin gimana? Keren banget guys, sumpah. Sumpah aku kayak kok bisa ya dia sehebat itu. Sumpah kayak pertama kali dibilang mau collab gitu kayak keren banget. Seperti cemar ku kan terbang menembus awan, bebaskan ku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Terus kemarin karena venue-nya di outdoor, buat performnya di outdoor, terus kita kayak yang okay. Dan kondisinya dari itu tuh dari benar-benar dari siang sampai malam tuh kayak sampai kita bolang pun itu tetap hujan. Jadi kayak mau di gimana pun kayaknya bakal tetap hujan gitu. Seru ya kemarin. Seru banget. Keren banget gak sih? Keren banget gak sih kalau misalnya kemarin kan ada
kalau kalian lihat itu ada solo partnya Ce Eli. Itu kayak dia kayak J-pop enggak, tapi itu lebih ke tari tradisional dari mana, enggak tahu. J-pop enggak tahu deh ya, apa itu gerakan apa aku enggak tahu. Aku enggak bisa memberitahu itu gerakan apa karena itu kan gerakan sendiri gitu kan. Pokoknya tradisional. Karena aransemennya adalah lagu tradisional gitu kan, Baby Baby-nya. Terima kasih ya Kak Pandu, terima kasih tadi gift-nya. Terus kayak seru banget. Kayak kalau misalnya nanti JKT, terus kita bilang gini, wah ini JKT bisa nih kayak pakai tradisional-tradisional gitu kan, keren. Terus pakai, harus pakai kimono melody enggak sih bajunya? Ya enggak sih, kayak keren gitu enggak sih? Terus so, aku bilang gini, gimana kalau kita konser di Prambanan, udah kayak Prambanan Jazz tau gak? Seru banget ya. Tapi kalau misalnya panas, bakal panas banget gak sih? Terus kalau misalnya hujan, dia bakal hujan banget juga gitu loh. Ya gak? Kayak summer fest jatuhnya. Keren gak sih? Amin gak sih? Kalian mau gak kalau misalnya kayak JOT aja gue nih? Gak apa-apa sih, kayak seru gak sih kayak bikin konsep-konsep terus belakangnya perang banget terus kita dance. Oh iya kah? Dia batal kah? Pernah kah? Udah cakep amain, pasti ya. See you di video call, see you. Iya weh, Bruno Mars nyanyi lagu Heavy Rotation AKB48 di Jepang. Keren banget semua. Harusnya nanti kalau misalnya dia Bangkok, dia nyanyiin Heavy Rotation versi BNK. Nanti kalau misalnya amin tahun depan pindah, kan kemarin hari tay tahun ini di Bangkok kan, di Bangkok sama apa Singapura ya. Kalau misalnya tahun depan ke Indonesia, harusnya yang versi JKT tuh. Seru kan? Enggak ya? Maksa kan? Bruno Mars harus. Kak Bruno Mars. Tahu or tempe? Tahu. Kalau lu gak kesana? Kesana mana? Broccoli. Eh, kenapa aku ngomongnya brokoli? Gara-gara, sumpah, kalian tahu gak yang carrot or brokoli? Yang New Jeans ngomong gitu. Terus apa jadi brokoli? Bruno Mars jeans sofa ya. Jeans sofa ya, pai bapak. Jumatan, woy. Iya, Jumatan ya, yang Jumatan. Kalau LP udah tahu belum? Belum tahu. Nih muka aku bangun tidur kayak gini guys. Maaf ya aku belum beresin kasur. Tadi aku kayak ya udahlah. Dimakan dulu yang maksudnya tadi, iya nanti deh. Kemarin aku cuma fokus ke kamu. Kalian hujan-hujanan kayak gitu apa kalian gak takut sakit ya? Nanti kalian sakit tau, gak boleh kayak gitu. Terus kalian gak ada yang pakai jas hujan di tengah. Terima kasih ya Kak Cahya. Gak boleh tahu nanti kamu sakit di mana. Ya tinggal sakit dong. Ya jangan sakit dong. Cobain makanannya dong. Nanti ya. Sebenarnya aku udah sarapan tadi minum. Ya minum susu sama makan pisang. Jumatan. Iya, dadah. Kita kan Ultraman. Aduh. Kalau misalnya kayak gitu jangan dipaksain ya, kalau misalnya emang kayak udah emang tidak kuat. Kamu harus ini ya, minggir. Kak Cahya terima kasih ya. Gimana semalam? Seru. Kita ada collab juga sama Putri Ariani. Terus kayak dia keren banget,
Sumpah. Kami kuat. Bubur diaduk atau enggak diaduk? Diaduk. Enggak bisa aku enggak diaduk. Enggak bisa, enggak bisa. Jumatan laki. Iya, laki, jumatan laki. Itu nyanyi lo. Gitarnya ada. Ini semenjak saya masukin ke dalam tas, dia enggak dikeluar-keluarin lagi deh. Enggak, aku pengen belajar lagu yang ini. Benar. Ini lagu apa ini? Oh, yang aku ini, yang aku cover di IG. Dari depan tampan tampak sederhana, tiba-tiba luas, ramanya megah-megah. Mie goreng atau mie goreng? Goreng. Duh. Karena aku kalau makan mie kuah pasti nyiprat. Tapi kayaknya aku suka mie kuah tapi dia harus nyemek gitu loh. Aku pengen beli mie Bangladesh. Perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada. Dulu aku perfecti. Wow, see you. Duh. Tau gak sih dulu, jadi kalau di rumah aku kan kalau misalnya di rumah teman aku tuh suka masak kan. Enggak sih, lebih aku bilang kayak, kamu masak dong. Karena aku suka masakan dia dan suka masakan mamanya juga. Mamanya tuh suka bikin kayak, kalian tahu apa yang namanya, arem-arem. Arem-arem kayak namanya. Arem-arem tapi dalamnya tuh mie gitu loh, bukan harusnya arem-arem nasi enggak sih? Tapi dia isinya tuh mie. Jadi mamanya tuh suka bikin kayak gitu kan. Terus ada ayamnya, ada ini. Aku tuh suka bilang ke mamaku, "Mam, bikin kayak gitu mah enak banget mah, mamanya ini, mamanya enak banget mah bikinnya." Gitu kan. Terus dia benar-benar teman aku dari TK, dari kecil banget sampai sekarang sih. Kita masih kontak-kontakan kok. Iya, pakai mie kan. Terus okay, kamu sholat dulu, okay. Iya, kalau arem-arem pakai nasi kan, tapi ini pakai mie. Enak banget dan dia suka bikin mie nyemek gitu kan. Terus kalau di rumah aku suka bikin juga kayak resep dari dia gitu. Terus keluarga aku tuh bener-bener kayak, lu bikin lagi, lu bikin lagi, lu bikin lagi. Keren banget gak sih aku? Lu kapan aku baru suruh bangun? Next day ya. Mie dok-dok. Mie... gak tau. Oke deh, terima kasih banyak ya kalian sholat deh sekarang ya. Terima kasih banyak loh yang udah nontonin aku hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Aris Dwi Pradipta ya. Terima kasih Kak Aris. Terima kasih Kak Volanda, Kak Danio, Danio Chef. Terima kasih Kak Indah, Kak Ramadan, Kak Arya anak baik, Kak Pandu, Kak Oi Febi, sayangnya Onda. Aku anaknya Onda juga. Iya gak sih? Enggak tahu deh. Terima kasih Kak Serian, terima kasih Kak Cahya. Love, jangan sakit ya. Cukup aku aja yang serah, kamu jangan. Oke, okay. Dadah. Jangan lupa minum obat kalau sakit. Bye-bye. Have a nice day.